Anak-anak siapkan krayon warna orange. Kita mau membuat baju adat dari Jawa Tengah ya. Coba lihat baju adat Jawa ya. Ini yang buat perempuan dulu. Namanya kebaya juga ya. Kebaya. Coba bikinnya tidak kecil-kecil ya, agak besar ya. Supaya kelihatan ya, supaya jelas ya. Bikinnya seperti ini. Bisa seperti kotak, nggak apa-apa, bisa ya. Nih, tidak terlalu kecil ya. Nanti begini dulu, biar gampang. Baru kita bikin tangannya. Ini ceritanya Pak Erik bikinnya ini apa? Bajunya digantung ya. Pakai gantungan baju ya. Tidak sedang dipakai ya. Nah, baru mau dipakai nih. Masih digantung ya. Tentunya kita bikin gantungannya dulu. Sama pakai oranye juga tidak apa-apa. Gantungan bajunya begini. Seperti angka berapa? Angka 2 ya. Atau tanda tanya ya. Nih begini. Ya. Baru kita bikin. Ini bagian lehernya ya. Nah. Ini biasanya begini. Sama begini. Nah. Tinggal nanti tarik ke sini, seret ya. Mudah sekali kan? Ini Perik warnanya mau sama ya, sama ini tetap warna oranye ya. Tapi orange muda sama kuning ya. Anak-anak boleh warna lain, misalnya warna merah sama pink ya. Warna hijau tua, hijau muda ya. Yang penting warna yang tua sama warna yang muda dicampur begini ya. Boleh orange tua sama orange muda ya. Dan seterusnya ya. Yang rapi pokoknya. Tidak keluar garis. Ini begini ya. Ini biasanya dibikin melengkung begini. Nah. Ini juga nih. Baru kita kasih warna kuning ya. Kuning. Kuning boleh kuning muda, boleh kuning tua ya. Ini penuh. Sekalian sebelah sini. Tidak keluar garis ya. Ayo yang semangat, yang rapi. Supaya bagus hasilnya. Nanti sama ibu guru mau diberi arahan buat membuat motifnya ya. Wah, ini misalnya kembang-kembang ya, ada bunga-bunganya, ada titik-titiknya, ada garis-garisnya atau yang lainnya ya. Nanti tunggu arahan dari ibu guru ya. Nih, Peri hanya mengajarkan cara membentuk kebaya sama warnanya ya. Nah, begini. Mudah sekali kan bikinnya. Semua pasti keren nanti hasilnya ya, kalau penuh ya. Nih, Peri sudah penuh. Sekarang untuk yang kedua. Ini belum nih, sebentar. Kedua, bikin baju adat untuk laki-laki ya. Namanya apa? Kalau ini kebaya, yang ini surjan ya. Apa? Surjan ya. Sama bikinnya, caranya sama. Bikin kotak dulu. Sama. Nah, nanti kalau hari Kartini biasanya anak-anak pakai surjan ya. Yang laki-laki, yang perempuan pakai kebaya biasanya. Nih. Ini begini dulu, kotak, sama ini juga digantung ya, tapi nanti sekarang Pak Erik kasih ini dulu, kasih apa, tangannya dulu,
Kasih tangannya dulu. Nih. Sama ya, bentuknya bersama. Nanti ini agak lancip nanti soalnya nih ada kancingnya di sini ya. Nih. Kita bikin begini. Nah, ini agak lancip begini. Nah, bentuknya memang seperti itu. Ya. Terus untuk bagian lehernya sama nih dikasih gini dulu nih. Nah, baru kita bikin gantungannya sama seperti yang pertama. Seperti angka berapa? Angka 2 ya, sama gantungan baju supaya tidak kusut ya. Nah, setelah itu sama ini warnanya karena sepasang ya. Ini warnanya sama. Kita bikin yang sama warna orange muda sama kuning, baik sama nih warnanya. Nah, sama juga yang rapi, tidak keluar garis ya. Warna yang tua dulu, baru warna yang muda dulu ya. Nah, sini sedikit, baru kita kasih kuning, warna yang muda ya, tidak keluar garis. Ini yang rapi ya. Yang rapi. Nah, ini kuning dikit lagi ya. Yang rapi ya, yang penuh ya. Nah, terus sekarang kita bikin gantungannya dulu nih, warnanya belum ya. Wah, jangan sampai lupa gantungannya biar bagus warna apa nih. Misalnya pakai warna biru nih, anak-anak boleh warna lain ya, boleh bebas ya. Atau warna abu-abu bisa ya. Udah warna abu-abu saja ya, biar bagus. Nah, ini warna abu-abu. Ini yang dalam gantungan diperhatikan, ada itu ya. Nah, ini kan di dalam ya, ada kayak itunya. Yang ke sana ya. Kok ini nggak kelihatan yang sebelah sini kan dikancing sampai atas. Nah, sekarang kita tinggal memberi warna hitam. Seperti biasa ya, boleh krayon, boleh pensil kaca ya. Nih, boleh yang ini dulu. Pelan-pelan lihat. Boleh nanti dikasih tali ya, jadi biar tidak terbang nih. Kan aneh ya kalau bajunya kelihatan terbang ya. Ini begini. Nah, sedikit lagi. Biar rapi dan bagus ya. Nah, ini begini, tarik ke sini, seret ke bawah. Sama ya, ini begini ya. Baru yang bagian lengan. Nah, mudah sekali ya gambarnya ya. Kalau anak-anak pelan-pelan, tidak buru-buru, pasti hasilnya bagus. Lebih bagus dari punya Pak Erik nanti. Ya kan? Ini begini. Terus satu lagi. Buat, ini ada kancingnya ya. Tapi kancingnya biasanya kancingnya di dalam ya. Nah, di dalam hanya begitu. Dikasih, boleh dikasih apa?
leku-leku itunya, bajunya ya. Ini boleh. Oh, ini belum nih, ketinggalan. Nah, baru sekarang yang laki-laki. Boleh dari atas dulu, dari gantungan bajunya dulu. Nah, sebelah sini. Terus, ini biasanya begini. Yang seperti kerah ya. Terus garis pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Yang penting rapi. Miring ya. Lihat, PRI pelan-pelan ya. Sama begini. Ini biasanya begini ya, anak-anak lihat, perhatikan ya. Nah, dia bajunya ini. Modelnya begini nih. Ini agak miring ya. Di sini ada kancingnya. Nah, sini juga ada kancingnya nanti. Ya. Nah. Tinggal dikasih kais-kais begini. Nah, peri sudah selesai ya. Nah, sekarang anak-anak boleh dirapikan krayon sama bukunya. Terus nanti ikutin petunjuk dari ibu guru ya untuk melengkapi gambar ini ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.